Assalamualaikum semua. Semua sihat? Hai, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita insyaAllah hari ni awak, pagi ni awak akan belajar matematik. Jadi sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada pagi ini, awak semua baca dulu doa mula belajar. Bismillah. Zidani ilman arzuk Okay semua, sorry lambat sebab mic saja ada problem. Problem lagi. Macam apa? Okay, jadi insyaAllah saya berdengar. Okay. Jadi insyaAllah hari ini awak akan belajar ukur panjang objek dan lukis garis lurus. Okay, awak semua. Soalan nak end call sekejap. End ni. Nanti awak masuk balik semua boleh? Awak boleh sekejap eh? Boleh. Okay. Oh, semua boleh ni saja tak? Hah? Boleh dengar suara saja? Boleh. Jelas tak suara saja? Jelas. Okey, jap. Baik, tu kau nak awak yang lain masuk pada ni. Okey. Kejap ya kelas, kita tunggu kawan-kawan awak yang lain untuk masuk dulu. Ya, ya. Tak maaf lah ya kelas sebab mic saya tiba-tiba problem pula. Okey. Okey, dengar tak suara ustazah dengan jelas? Dengar. Alhamdulillah. Okey, insyaAllah hari ini awak akan belajar tentang ukur panjang objek
dan lukis garis lurus. Bagaimana awak nak ukur panjang objek? Sebelum ni awak dah belajar unit sentimeter dan juga unit meter. Dan pada hari ini awak akan jangan belajar gaduh. Bagaimana cara untuk awak ukur panjang objek. Contoh ustazah beri awak awak pemadam. Bagaimana awak nak ukur panjang pemadam tersebut? Hari ini ustazah akan ajar awak dan bagaimana untuk cara awak melukis garis lurus. Okey, yang mana tajuk ini masih lagi di bawah tajuk panjang, isim dan isi padu cecair. Okey kelas. Sebelum itu, awak buka dulu buku teks matematik jilid 2. Awak untuk tajuk pada hari ini, awak boleh rujuk muka surat 56 hingga 58. Dah. Dah, Zah. Alright. Alright. Okay, dah buka dah muka surat 56 hingga 58. Dah. Dah, dah. Okey. Okey, kelas. Okey, jadi awak lihat dekat paparan skrin ini. Alright, okey. Apa yang awak nampak dalam rajah ini? Pensel dengan menggaris. Okey, sekejap ya. Tadi kawan awak nak masuk. Sekejap. Kelas muka surat berapa? Kejap tau kelas. Kawan awak nak masuk tak dapat pula. Sekejap eh. Muka surat ni. Muka surat ni. Muka surat 56 hingga 58. Nur Afrika tak siapa ya? Saudi. Saya. Saya? Siapa tu? Adam. Di Saudi. Oh, di Saudi. Okey, okey. Rosita Syafi'i? Sarah. Aish. Aish. Oh, Aish. Okay, sorry Aish. Cahaya tak lepas untuk masuk. Pergi jom dulu. Okey, alhamdulillah. Cahaya dah boleh masuk. Cahaya boleh dengar suara ustazah tak, Cahaya? Ada tak Cahaya, Isha? Okey. Tak tahu. Okey, alhamdulillah. Ada. Okey, ada. Cahaya ada. Okey, kelas. Okey, Cahaya, awak boleh buka muka surat 56 hingga muka surat 59. Okey, minta maaf, kelas. Sebab lambat. Sebab ada masalah dekat ni. Jadi suara ustazah tak boleh. Mic ustazah tiba-tiba tak berfungsi pula pagi ni. Jadi saya terpaksa tadi lift on.
Okey, alhamdulillah dah boleh dah. Alright, okey kelas. Okey, Cahaya. Cahaya boleh rujuk buku teks matematik. Itu surat 56 hingga 58. Okey, jadi awak lihat terus dekat paparan skrin ni. Okey, sekarang kita nak belajar bagaimana kita nak ukur panjang objek. Bagaimana cara untuk ukur panjang dengan objek menggunakan pembaris. Ataupun apa-apa sahaja ukuran yang menggunakan unit sentimeter ataupun meter. Okey. Awak lihat di sini. Okey. Dalam rajah ini, apa yang awak dapat lihat adalah ada gambar pembaris. Nampak ni? Ada gambar pembaris dan juga pensel. Okey, ada gambar pembaris dan juga pensel. Okey, sekarang awak lihat dekat gambar pembaris ni ada nombor sifar hingga nombor 13. Ada nombor sifar hingga nombor 13. Okey, maksudnya awak dapat lihatlah ada ukuran sentimeter. Kat sini ada simbol sentimeter iaitu cm. Okey, sekarang kita nak ukur pensel. Nampak ni pensel. Okey, bagaimana cara ukuran dia? Okey, yang pertama, mula-mula bila awak nak ukur satu objek, awak kena pastikan kedudukan pembaris lurus. Nampak ni, kedudukan pembaris ni dia lurus. Tak boleh dalam keadaan sengit, dia mesti lurus. Okey, kemudian bagaimana kita nak ukur pensel ni? Awak mesti mula dari sifar. Mesti mula dari sifar. Okay, lihat dekat sini, ni sifar. Ambil pensel. Kemudian, nampak ni? Panjang dia ni, mesti kita mula dengan sifar. Awak nak apa-apa ukuran objek, panjang objek mesti mulakan dengan sifar. Tak boleh ambil ni, pensel ni ukur dengan yang kat bahagian belah-belah. Ni, permulaan pembaris ni. Salah. Dia mesti kena lihat ukuran sifar. Okey, kemudian lihat. Panjang pensel ni. Dia sampai mana ni? Sampai nombor 12. Ini menunjukkan bahawa panjang pembaris ni berapa cm kelas? 12 cm. Ini adalah panjang pembaris. Awak mestilah ukur dengan tepat. Okey. Awak semua ada pembaris? Ada kan semua? Ada. Okey. Ada. Alright, awak lihat contoh ya. Okey. Awak semua boleh nampak ustazah? Boleh nampak ustazah? Boleh. Okey, nampak tak pembaris ustazah warna merah ni? Nampak. Nampak. Okey, ini adalah apa ni? Sifar. Contoh, ini contoh sahaja. Contoh ustazah nak ukur panjang pen. Ini pen ustazah. Ustazah nak ukur panjang pen. Okey. Mula-mula kena pastikan pembaris dalam keadaan kedudukan dia lurus. Tak boleh sengit macam ni. Awak nak ukur ni, nampak? Awak nak ukur ni, tiba-tiba awak nak macam ni, sengit macam ni. Boleh tak awak rasa? Tak boleh. Dia kena lurus. Kedudukan dia kena lurus. Okey, kemudian. Okey, nampak ni? Nampak? Cara nak ukur dia macam ni. Mula daripada sifar. Nampak kedudukan. Kedudukan ni, mata pen ni. Kita mulakan dengan sifar. Tak boleh dia, saya nak ukur sahaja tiba-tiba awak ukur daripada sini. Dia pembaris tak boleh. Kena lihat kedudukan nombor sifar tu. Pak, okey. Dia pembaris sahaja sampai berapa cm ni? Banyak ni. 13. 13.5 cm. Alright. Okey. Seterusnya. Sahaja izinkan. Nak pergi tandas, nak minum air, sahaja izinkan. Alright, okey, seterusnya sila lihat. Okey, lihat objek pemadam. Ada gambar pemadam dan juga pembaris. Okay, awak lihat dekat sini ada gambar pemadam dan juga pembaris. Okey, macam biasa kena pastikan pembaris dalam keadaan lurus. Kedudukan dia lurus. Kedudukan pembaris ni lurus. Kemudian kita mulakan dengan ukuran sifar.
Ni. Okey, dah kena ukur dengan tepat saya lihat. Ah, daripada mula pembaris ni, panjang pembaris ni, dia sampai dekat ukuran berapa? Dekat sampai nombor 3. Ah, jadi awak dapat lihat ini adalah panjang pemadam. Apa ustazah? Pemadam. Ha, kita lihat panjang pemadam ni bila kita ukur guna pembaris yang menggunakan unit sentimeter. Okey, awak dapat lihat dekat sini ukurannya mestilah dimulakan dengan sifar. Boleh lihat kita kena ukur dengan dengan tepat. Dia sampai nombor berapa? Nombor 3. Ini menunjukkan bahawa pemadam ni ukuran panjang dia adalah 3 cm. Ukuran panjang dia adalah 3 cm. Okey, jom kita lihat gambar yang seterusnya. Ini gambar apa kelas? Gambar daun. Gambar apa? Gambar daun. Okey, mula-mula awak kena pastikan kedudukan pembaris lurus. Kedudukan pembaris lurus. Okey, kemudian ambil hujung. Kita nak ukur bukan daripada sini. Daripada sini, hujung sini. Hujung mesti dengan hujung. Kalau kita nak ukur satu objek tu, kita kena ukur dia daripada sini. Okey, kemudian mesti mula daripada sifar macam biasa. Kita ukur daripada sifar. Kemudian diakhiri dengan nombor 6. Ini menunjukkan bahawa panjang daun ni adalah berapa cm kelas? 6 cm. Pandai. Okey. Seterusnya, okey. Nampak ni, dia tanya, manakah cara mengukur yang betul? Dia tanya awak, manakah cara mengukur yang betul? Tadi saya dah beritahu kepada awak kan? Pastikan pembaris dalam keadaan yang lurus, kemudian mulakan dengan sifar dan ukur dengan tepat. Okey, sekarang ni awak lihat. Dalam rajah ini, apa yang awak nampak? Ada, ada objek yang warna putih ni objek. Ni nampak ada objek. Sekarang dia ambil satu pembaris, dia nak ukur objek panjang. Dia nak ukur panjang objek ni. Berapa panjang objek ni? Kemudian dia ambil pembaris. Okey, kemudian dia terus ukur. Awak lihat, betul tak cara ukuran dia? Betul tak? Betul. Okey. Kenapa? Okey, siapa yang kata salah tu? Siapa yang kata betul? Okey, Risaudin kata betul. Okey, kenapa Risaudin kata betul? Okey, nampak ni. Ada kertas putih ni belakang ni, nampak. Baik, kau tak salah. Dia nak ukur. Dia ukur dengan hujung pembaris terlebih dahulu. Betul tak caranya? Okey, Adam, betul tak Adam caranya ukur dengan hujung pembaris? Betul. Betul. Okey, yang lain? Jawapan yang lain? Betul. Okey, Risaudin jawab betul. Okey, ada siapa tak yang nak jawab selain daripada betul? Tadi Saza kata apa? Kalau kita nak ukur objek, kita kena mula dari hujung pembaris ke atas? Pandai Yusuf. Yusuf jawab salah. Kita nak ukur pembaris, kita kena ukur mula dengan sifar. Awak lihat, kita ukur mula dengan apa tu? Terus hujung pembaris terus. Dia nak ukur panjang ni, nampak ni? Panjang objek ni. Dia nak ukur panjangnya. Sedangkan sifar dekat sini. Jadi salah. Manakah cara mengukur betul? Bincangkan. Salah. Ni salah. Okey, yang kedua, B. Okey, betul tak? Sekarang ada gambar objek, ada gambar pembaris. Betul. Betul cara mengukur dia. Cuba tengok betul-betul. Betul tak? Betul. Okey, kenapa awak cakap betul? Betul. Sebab dimulakan dengan sifar. Pandai, nampak tak? Tepat-tepat dimulakan dengan ukuran sifar. Nampak? Dia nak ukur objek yang putih ni. Sifar kat sini. Jadi betul. Ini adalah cara ukuran yang tepat. Okey, maksudnya berapa cm ukuran ni? Berapa panjang dia? Dimulakan dengan
Syifah. Kemudian pandai. 7 cm. Okey. Awak dapat lihat kedudukan pembarisnya lurus. Okey, jom kita lihat gambar yang seterusnya si. Betul tak cara mengukur ni? Tak. Okey, kenapa awak kata salah? Dia sengit. Okey, dia sengit. Okey. Dah betul dah daripada cm ni sentimeter, tapi sayangnya pembarisnya pula sengit. Jadi kalau sengit bagaimana kita nak ukur? Sekarang kita nak ukur panjang. Panjang, jadi dia mestilah pembaris dalam keadaan yang lurus. Sama kedudukan dengan ukuran yang kita nak ukur, ukuran objek. Nampak ni objeknya dalam kedudukan yang lurus, jadi pembaris mesti lurus. Kalau sengit, maksudnya awak bukan ukur panjang yang kat sini. Awak ukur panjang yang dekat sini. So, salah. Alright, nampak tak? Tak sama. Orang pembaris dia. Right? Okay, seterusnya. Okay, bagaimana? Tadi awak dah tahu dah cara untuk ukur panjang objek. Dan dah tunjukkan bagaimana cara dia dengan menggunakan pembaris. Cara dia dimulakan dengan ukuran sifar, pastikan pembaris dalam keadaan yang lurus dan ukur dengan tepat. Okey, sekarang ni Ustazah nak tunjuk kepada awak bagaimana untuk lukis garis lurus. Bagaimana untuk lukis garis lurus. Okey, mula-mula awak lihat dalam rajah ini. Okey, ada seorang murid perempuan, dia pegang marker, nampak marker, kemudian dia pegang pembaris. Pembaris sentimeter. Pembaris ni panjang. Kenapa saya kata panjang? Sebab sampai 30 cm. Lihat pembaris awak. Pembaris awak sampai berapa sentimeter je? Pembaris Ustazah 15 cm sahaja. Okey. Lihat dekat sini ukuran. Okey, ukuran pembaris. Dia nak ukur pembaris ni. Pembaris ni panjangnya 30 cm. Jadi bagaimana mula-mula kita nak buat garis lurus? Okey, senang sahaja. Mula-mula awak ambil pembaris. Nampak ni ambil pembaris. Kemudian awak tandakan titik pada sifar dan 30. Tandakan titik pada sifar terlebih dahulu. Kemudian tandakan pada ukuran panjang dia iaitu 30. Sebab kenapa? Sebab dia minta ukuran 30 cm. Lepas awak dah tandakan, mudah sahaja awak sambung dua titik itu dengan pembaris. Sambung sahaja dua titik tersebut dengan pembaris. Kemudian dia kata apa? Saya lukis garis lurus 30 cm. Kemudian dah dapat dah. Nampak? Dah dapat lukisan. Dan dia nak dia lukis garis lurus yang mana ukuran dia adalah 30 cm. Okey, sudah sahaja. Kawan ada kat sini. Okey, contoh. Ustazah mahu awak lukis garis lurus 5 cm. Okey, bagaimana cara dia? Okey, mudah sahaja. Mula-mula lukis. Dia kata apa tadi? Lukis titik dulu. Tandakan titik dulu. Okey. So awak kena tandakan titik. Pada mana? Pada sifar. Nampak? Sifar. Sebab dia minta awak lukis garis lurus 5 cm. Okey, mana sifar? Ini sifar. Okey, lukis. Tandakan titik. Okey, satu titik. Okey, sekarang dia minta 5 cm. Okey, cari mana 5 cm. 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm. Jadi tandakan pada 5 cm. Alright. Okey, kemudian okey, mudah saja. Awak sambungkan garis antara kedua-dua titik ini. Nampak? Allahu Akbar, garis lari pula. Okey, sekejap. Garis lari pula. Ni sambungkan. Nampak tak? Saya sambungkan. Nampak. Mudah je. Awak tu sambungkan saja. Okey. Kemudian awak dah dapat dah. Awak dah dapat dah hasil. Lukis garis 5 cm. Nampak tak garis lurus 5 cm? Siapa panggil Ustazah tu ya? Kenapa? Nak pergi tandas ke? Saya. Ya. Siapa tu? Umar. Kenapa Umar? Pergi ke tandas.
Boleh. Ustazah izinkan siapa nak pergi tandas. Siapa nak minum air, Ustazah izinkan. Nak minum dulu. Okey, kelas ni dah boleh dapat dah. Lukis garis lurus 5 cm. Mudah tak nak lukis garis lurus? Mudah sahaja. Yang pasti, pastikan kedudukan kompas awak lurus. Kemudian, tandakan titik pada sifar. Jangan tandakan titik pada ni. Dia pun garis ni. Salah. Nanti kalau awak nak exam, saya nak tandakan pada yang tu titik ujung ni tak boleh. Nanti ukuran dia lari. Awak kena mesti tandakan pada sifar. Okey. Okey, jadi awak lihat di sini. Yang seterusnya, okey, dia minta awak lukis garis lurus 9 cm. Dia minta awak lukis garis lurus 9 cm. Alright. Okey. Jadi awak ada tulis kat sini, lukis garis lurus 9 cm. Okey, macam mana? Maafkan Ustazah. Okey, lukis garis lurus 9 cm. Mula-mula kena buat apa dulu kelas? Tandakan. Tandakan apa dulu? Titik. Okey, tandakan titik. Dekat mana? Tandakan titik kat mana? Papan. Atas kelas. Dekat mana? Dekat mana? Sifar. Tanda Yusof. Yusof jawab, tandakan titik pada sifar. Tandakan titik pada sifar. Kemudian nak tandakan titik pada mana pula? 13. 13? Sekarang dia minta awak lukis 9. Garis lurus 9. Sembilan. Jadi, tandakan titik pada 9. Okey, kemudian letak apa? Lukis apa? Garis. Pandai lukis garis lurus. Sambungkan sahaja kedua-duanya. Jadi awak dah dapat dah ukuran garis lurus 9 cm. Pandai 9 cm. Okey, seterusnya. Lukis garis lurus 13 cm. Okey, mula kita kena buat apa? Tandakan. Tandakan dekat sifar. Tandakan apa tu? Titik. Tandakan titik. Okey, kemudian tandakan titik kat mana lagi? Dekat 13. Okey, pandai. Tandakan titik dekat 13. Okey, kemudian buat apa? Okey, pandai. Buat garis lurus. Okey, jadi dapat tak kita ukuran 13 cm? Dapat. Mudah tak kelas? Mudah. Mudah. Alhamdulillah. Senang sahaja. Awak, yang penting awak kena ada penggaris untuk membuat ukuran sentimeter. Okey, jadi sekarang Ustazah mahu awak keluarkan buku aktiviti matematik tahun 2. Ustazah berjelasan kepada awak. Macam biasa, tandakan dulu muka surat 126 hingga 127. Tugasan pada hari ini muka surat 126 hingga 127. Alright. Okay, sekejap. Kita pasang. Dah. Okay. Kita buka sekejap. Tandakan 126 hingga 127. Macam biasa, tandakan dulu. Ni tadi saya nampak dia melawak besar. Okey, nampak tak Smin? Kelas? Okey, macam biasa. Nampak. Okey, awak tandakan 126. Homework untuk hari ini 126 hingga 127. Okey, untuk 126 ni, awak hanya perlu buat aktiviti satu sahaja. Aktiviti nombor satu. Aktiviti nombor dua tak perlu buat. Alright? Aktiviti nombor dua tak perlu buat. Aktiviti nombor satu sahaja. Okey, hari ni berapa hari bulan kelas? Hari ni hari apa? Hari Kamis.
Macam mana nak eja hari Khamis? I S me Khamis. M I S me. Berapa hari bulan hari ni? I S. Hari berapa hari bulan kelas? 9 September 2021. Okey, yang mana hari ini kita bawa belajar berkaitan ukur panjang objek dan lukis garis lurus. Okey, kita lihat dekat sini. Lihat dekat sini. Okey. Aktiviti satu ni dia minta awak ukur dan tulis panjang objek. Ukur dan tulis panjang objek. Okey, lihat gambar E. Okey. Cara dia macam mana nak ukur? Mudah saja. Okey, yang ni saya akan beritahu awak cara dia. Awak ambil pembaris awak, keluarkan pembaris awak. Okey, kemudian dah keluarkan ke pembaris masing-masing? Dah. Okey. Sekejap. Kita tunjuk kat awak. Keluarkan dulu pembaris. Okey, kelas. Okey. Alright. Okey, kemudian awak kena ukur dekat dalam gambar tu. Awak kena ukur. Awak tengok Ustazah sekejap. Dah baik. Okey. Ustazah 126. Dah buka dah. Nampak tak? Okey. Okey, nampak tak saya tunjuk ni. Okey, ni gambar tu ni. Ambil pembaris awak. Ini pembaris awak, ukur panjang dia. Ukur panjang kunci ni berapa? Bagaimana nak ukur? Okey, saya ajar tadi kan bagaimana cara dia ukur panjang. 4 cm. Daripada tepi sini, ukur panjang dia berapa? Berapa ni kelas? Angkat air. Baik, kita jawab dulu dah. Berapa ni? 4 cm. Pandai 4 cm. Ukur daripada sifar. Daripada sifar ni hingga dia dah dapat tengoklah ukuran dia. Ukuran dia lurus, kena pastikan lurus. Ukuran dia sampai 4 cm. Apa ni? Okay. Homework untuk awak. Dan Ustazah nak awak ukur objek yang ini juga. Selesaikan A, B, C, D dan juga E. Guna pembaris. Okey, guna pembaris awak. Kemudian awak tulis dekat sini 4. So tadi kita dapat berapa cm? 4 cm. Alright. Dan awak tulis saja 4 cm. Okey, untuk yang kedua ni tak perlu buat. Sebab kenapa? Sebab kita tak ada kat sekolah lagi. Nampak dia minta awak panjang papan tulis. Dekat pintu kelas, dekat meja tu. Ya, awak ni? Apa awak ni? Buku surat 126. Awak ni tanda dulu 126 dan 127. Awak ni hanya perlu buat aktiviti 1, nombor 1 sahaja. Nombor 2 tak perlu buat. Right? Nombor 2 tak perlu buat. Okay? 126 dan 127 dalam buku aktiviti matematik tahun 2. Okay, kelas. Kita lihat buku surat 127. Okay, dalam buku 127, kita awak buat apa? Okay, lihat ni. Dia minta lukis garis lurus dari titik. Lukis garis lurus dari titik. Mula-mula dia minta lukis garis lurus dari titik mengikut ukuran yang diberikan. Okey, sekarang mula-mula dia minta 5 cm. Dia minta awak lukis garis lurus 5 cm. Tadi Ustazah dah jawab betul. Sudah jawab. Bagaimana cara untuk lukis garis
lurus. Okey, ambil pensel awak sekarang. Ambil pembaris awak. Sekejap, sekejap, sekejap. Okey. Okey, ambil dah, dah ambil dah pensel dan pembaris. Dah. Okey, sekarang ni minta awak lukis garis lurus 5 cm. Okey. Guna ukuran yang dalam ni ya, nampak ni. Ambil pembaris awak untuk gariskan sahaja. Okey. Okey, sekarang mula-mula 5 cm. Mula kita kena buat apa dulu kelas? Tandakan. Tandakan pada mana? Simpel. Okey, tandakan. Okey, kemudian nak tandakan pada mana lagi? 5 cm. Okey, pandai. Tandakan 5 cm. Okey, ambil pembaris. Ini awak gariskan. Garis lurus. Ustazah punya gambar ni dia. Nampak dia gelembung-gelembung sikit kat sini. Jadi awak jangan ikut Ustazah. Awak gariskan, ambil pembaris, kemudian awak gariskan. Garis lurus tau. Jangan ikut Ustazah ni. Garis lurus. Okey, dapat tak kelas? Nampak. Okey, seterusnya dia minta berapa cm pula? 8? 8 cm. Okey, ambil pensel, tandakan titik pada sifar. Kemudian nak tandakan titik pada nombor berapa? 8. Okey, tandakan titik pada nombor 8. Kemudian ambil pembaris awak. Gariskan lurus. Ustazah tak, dalam ni tak ada pembaris. Jadi tak lurus garisnya. Jangan ikut Ustazah. Garis lurus. Okey. Garis lurus, okey. Alright. Kemudian awak sambung buat untuk yang 12 cm pula. Okey. Okey. Seterusnya. Soalan nombor 2, dia minta sambungkan 2 titik. Macam mana ni Ustazah? Okey, mula-mula dia minta awak sambungkan 2 titik mengikut ukuran. Lukis garis lurus dengan pensel warna. Okey, kita lihat dulu yang pertama. Muka surat 100 untuk Umar. Umar, homework untuk hari ini muka surat 126 hingga 127. Untuk soalan, untuk muka surat 126, Umar hanya perlu buat aktiviti 1, nombor 1 sahaja. Nombor, aktiviti 1, nombor 2 tak perlu buat. Okey? Okey, kelas, sila lihat aktiviti 2, muka, nombor 2. Okey, arahan dia minta sambungkan 2 titik mengikut ukuran. Kita lihat dulu biru. Biru. Biru dibagi 2 cm. Okey. Kau nampak tak ada kotak-kotak kat bawah ni? Okey, satu kotak adalah 1 cm. Ukuran dia nampak? Satu kotak ni ukuran dia 1 cm. Sekarang biru 2 cm. Jadi awak kena cari titik. Contoh saya kata kat sini 1 cm. 1 cm. 1 cm. Sekarang ini 2 cm. Jadi cari 2 cm mana? Ni saya jumpa kat sini. Titik ni. Siapa Uni? Apa Uni? Ya Uni. Garis kan? Sekejap contoh ada biru sekejap ni awak semua. Okey, yang kotak ni, okey. Awak ambil kali warna biru. Okey, yang lain ni awak jangan. Ni contoh je, saya buat contoh ni. Tengok saya buat. Okey. Sekarang kita awak kala dengan warna biru. Jadi awak kena ada kala warna biru. Okey. Dia minta 2 cm. Dia minta awak samakan 2 titik mengikut ukuran. Jadi yang pertama adalah ukuran 2 cm yang berwarna biru. Kemudian dia minta awak lukis garis lurus. Okey. Tadi awak dah belajar kan? Lukis garis lurus kena ada titik. Kena ada titik, kena ada titik. Kemudian awak sambungkan titik. Kan? Ya. Tapi ini dia ni. Okey. Jadi
awak dah belajar garis lurus kena sambungkan dua titik. Okey, contoh satu titik, satu titik. Okey, dua titik. Kena sudah gariskan. Ini tadi awak belajar garis lurus. Sekarang dia minta lukis garis lurus dengan pensel warna. Sekarang bagaimana awak nak lukis garis lurus? Okey. Jadi dia beritahu awak, dia dah bagi dah ukuran 2 cm, 2 cm warna biru. Jadi cari dua titik yang mempunyai ukuran 2 cm. Bagaimana kita nak tahu? Sila lihat. Kita buat 1, 2. Ambil pembaris awak garis lurus. Jadi dia dapat dari sini. 1 cm, 2 cm. Satu kotak ni, satu kotak 1 cm. Ni contoh, saya tunjuk pula awak. Dua kotak 2 cm. Satu kotak ni tempat sekali dua titik. 1, 2. Okey, boleh nampak kan? Nampak. Okey, jom kita buat warna hijau pula. Warna hijau. Okey, contoh Saza ambil hijau. Saza nak guna hijau. Okey, yang awak ada kat sini, hijau. Okey, hijau dia minta berapa sentimeter? 5 cm. Okey. Okey, kena cari kotak yang 5 cm. Okey. Awak rasa ni okey tak dua titik ni? Ni satu je kan? Tak boleh. Yang ni ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boleh tak ni 6? Sekarang dia minta 5. Tak boleh. Pandai. Bawah ni berapa? 1, 5. Pandai. Okey, gariskan ambil pembaris. 2, 3, 4, 5. Okey, ambil pembaris. Masa-masa ambil pembaris. Ambil color warna hijau. Kemudian gariskan. Garis lurus guna pembaris. Okey. Jangan ikut Saza. Saza ni tak ada pembaris. Awak kena garis lurus. Okey, seterusnya. Okey, dah selesai warna hijau. Okey, ini warna kuning. Saza, saya terbuat sengit. Terbuat sengit. Buat lagi sekali sampai lurus. Nanti homebook saya tengok. Saya tengok yang lurus tu. Jangan sengit-sengit. Benar ada pembaris. Tak apa, kalau yang tersengit tu biar je. Ambil pembaris, buat lagi sekali sampai lurus. Okey kelas. Tak boleh padam. Tak payah padam, tak payah padam Sabrina. Tak perlu padam. Awak perlu buat lagi sekali je sampai lurus. Buat je. Tak apa, kalau ada double pun tak apa. Nanti saya akan lihat yang lurus punya. Tak apa, tak apa Karina Zara. It's okay. Alright, okey. Okay Karina Zara, homework. Homework awak. Muka surat 126 hingga 127. Nanti awak lihat semula video ini. Saya akan upload. Alright, okey seterusnya. Lihat ukuran warna kuning. Kuning ni tak berapa? 1 cm. Okey, mana 1 cm? Yang ni 1 cm. Okey, gariskan. Dari lurus-lurus cari cantik. Guna pembaris. Okey, seterusnya. Kuning dah settle warna ungu. Okey, jom kita lihat ungu. Warna ungu tu dia minta berapa sentimeter? 6 cm. Okey, jadi okay, ni ada 6. Alhamdulillah, yang dah siap boleh hantar by WhatsApp ataupun Google Classroom. Hantar saja saya akan check, okey. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Gariskan lurus guna pembaris dengan menggunakan warna ungu. Okey, dah siap. Jangan ikut Saza-Saza make-up. Awak kena garis lurus sebab kita nak buat garis lurus. Alright, itu sahaja untuk hari ini. Jangan lupa tulis hari dan tarikh. InsyaAllah kita jumpa lagi pada esok hari. Saza akan maklumkan pada awak. Esok kelas live video. Okey, Saza akan maklumkan nanti. Esok live atau video dalam grup, okey? Kalinya live kan? Sepanjang awak dengan Saza kelas live kan? Jarang kan kelas video. Tak apa, nanti esok Saza akan maklumkan semula, right? Saza. Ya. Tonight.
Esoklah sekolah pagi seminggu. Apa? Esok live apa? Esok live sekolah pagi seminggu. Ya, okey kelas. Esok tinggal satu hari, so hari Jumaat kan. Okay, Sabtu Ahad biasa buat cuti ni. Nanti lepas Sabtu Ahad tu hari Isnin kan, minggu depan next week awak cuti seminggu. Awak cuti satu minggu. Satu minggu ada berapa hari kelas? Satu minggu ada Johari. Kita buat cuti. Cuti? Kenapa? Esok cuti sekolah. Esok awak cuti sekolah. Tak nak cuti ke? Awak nak cuti ke tak nak cuti? Tak cuti. Awak ada cuti. Okey, esok sekolah. Masih lagi kena hanas. Ada kelas ustazah. InsyaAllah lah nanti saya akan maklumkan dalam grup sama ada kelas live atau video. Tapi selalunya matematik saya akan buat kelas live lah untuk pemahaman awak semua. Okay, alright. Jadi petang ni awak jangan lupa ada kelas bahasa Melayu, tapi bukan dengan ustazah, tapi dengan ustazah Nadira. Nadira nanti akan bagi link kepada awak. Alright? Awak jangan masuk okay. Ustazah dengan ustazah. Ya? Live video. Okay, untuk kelas petang ni saya tak rasa. Sebab saya Nadira tak maklumkan apa-apa lagi. Nanti awak tunggu makluman daripada Ustazah Nadira sama ada kelas dia live ataupun video. Alright? Tapi ada kelas dia pukul 2 hingga pukul 3 petang. Okay, itu saja. Ada apa-apa lagi persoalan guys? Tak ada. Okay, sekarang awak dapat siapkan homework. Mana yang dah siap, jangan lupa hantar homework dekat by WhatsApp ataupun Google Classroom. Untuk Google Classroom okay. Yang hantar, okay, yang hantar kat Google Classroom tu, nanti tak akan update kat Google Classroom. Ya, Midai? Sudah cuti 7 hari. Awak cuti 7 hari lepas ni. Okey, yang homework melalui Google Classroom nanti dulu, okey? Sebab Ustazah nanti upload. Alright, belum lagi Ustazah belum upload lagi untuk Google Classroom. Ustazah kena upload video dulu. Okey, itu sahaja kelas. Terima kasih untuk kelas hari ini. Jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Okay, kita dengan tasbih kifarah dan suratul as. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Okay, Ustazah minta izin untuk left dulu ya kelas. Terima kasih kelas. See you tomorrow. Bye-bye. Bye. Ya bye semua. Bye bye. Vicky.
Bye. 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 Suaranya ini betul. Share this meeting link. Do 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 do.